Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Muslim Indonesia beserta rombongan memasuki ruangan upacara. Rapat Senat terbuka luar biasa. Saya buka dengan resmi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan menetapkan pegawai negeri sipil nama Dr. Nini Haryati Lantara SE/MSI terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 dinaikkan jabatannya menjadi profesor atau guru besar dalam bidang ilmu manajemen. Memutuskan menetapkan pertama terhitung mulai tanggal 1 April 2016 mengangkat pegawai negeri sipil atas nama Dr. Insinyur Muhammad Kasmir MSI sebagai profesor garis guru besar dalam bidang ilmu perikanan. Saya selaku pribadi dan institusi Sivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia mengucapkan selamat. Semoga dengan dibukanya Profesor Dr. Hajar Ini Lantara SMS dan Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Kasmir MS sebagai guru besar akan semakin meningkatkan peran dan fungsi UMI sebagai lembaga pendidikan sentral. Pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah SWT atas bertambahnya lagi guru besar UMI. Kata yang saya gunakan di BANPT, UMI adalah perguruan tinggi swasta yang terbanyak memiliki guru besar di Indonesia. Sebenarnya tentu menjadi seorang guru besar bukan akhir dari pencapaian karier seorang dosen, tapi justru menjadikan jabatan fungsional tertinggi ini sebagai spirit yang senantiasa membangkitkan inspirasi baru guna melahirkan karya-karya yang lebih brilian bermanfaat bagi umat.